Assalamualaikum Sensei. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya punya keluhan gatal-gatal di sekitar kemaluan dan di dubur. Sudah bertahun-tahun, kalau malam terasa gatal. Apa ada solusi herbal untuk menyembuhkan keluhan tersebut? Ada beberapa di daerah-daerah yang lipatan-lipatan kemudian terkena gatal, baik dikarenakan kena jamur, kena keringatan. Ya, maka untuk pengobatannya yang pertama diantaranya, untuk perawatan dulu ya, perawatannya diantaranya adalah jangan menggunakan celana dalam yang ketat. Sementara kalau nggak punya celana dalam yang nggak ketat, celana dalam yang nggak ketat ada nggak ya? Celana dalam nggak ketat. Ya pakai boxer lah ya, pakai kolor dulu nggak ada masalah. Ya, usahakan pakai itu dulu ya, agar sirkulasi udara itu bagus, kering ya, tidak ada tumbuh jamur. Dan sehabis mandi, oleskan minyak zaitun. Kalau nggak ada minyak zaitun, minyak kelapa. Kemudian ini digunakan sehabis mandi, setiap habis mandi, mandi pagi. Ya, kemudian mau mandi sore, mau tidur, ya usahakan demikian. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua. Ya, yang kedua, Bapak bisa menggunakan daun pepaya. Daun pepaya yang muda. Itu sekitar dua pelepah gitu ya. Dan pepaya itu sekitar dua pelepah, kemudian ditambah dengan daun mengkudu yang muda juga sekitar tiga daun ya. Kemudian bahan ini direbus, cuci bersih, potong-potong, kemudian direbus dengan 3 gelas air sampai tersisa menjadi 2 gelas, saring bagi 2, minum pagi dan sore. Boleh ditambah dengan garam sedikit untuk meredam agar tidak gampang keluar keringat juga dan mengobati gatalnya. Mudah-mudahan langkah penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan Indonesia yang lainnya.